Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Vivo telah memperkenalkan telefon pintar terbaru iaitu Vivo Y15 2020. Ia dilengkapi skrin 6.35 inci, memori 4GB RAM, storage 64GB dan bateri berkapasiti 5000mAh. Untuk rakaman gambar, peranti ini hadir dengan 3 kamera belakang gabungan 13, 8 dan 2MP dan kamera swafoto 16MP. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM599 sebuah. Xiaomi kini mula menjual jam tangan pintar Hailo Smartwatch di laman biasama Youpin. Ia hadir dengan skrin 1.3 inci, bateri berkapasiti 210mAh dan beberapa fungsi lain seperti penjejak aktiviti dan kesihatan. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. YouTube hadir dengan beberapa kemaskini terbaru untuk aplikasi pada peranti pintar. Ia menampilkan fungsi alat kawalan arahan suara yang mana membenarkan pengguna untuk melakukan pelbagai arahan. Ia juga turut memperkenalkan ciri khas watching selain hadir dengan sokongan untuk Fire TV dan sokongan menonton kandungan HDR pada PlayStation 4 dan PlayStation 4 Pro. Akhir sekali, Grab telah mengembangkan perkhidmatan tersebut ke 19 kawasan baru di seluruh negara. Antara kawasan yang menawarkan perkhidmatan Grab adalah Kajang, Bangi, Sungai Buloh, Rawang, Ipoh, Taiping, Seremban, Nilai, Kuantan, Kota Baru, Kuala Terengganu, Miri, Bintulu, Batu Pahat, Muar, Alor Star, Sungai Petani, Seberang Perai dan Langkawi. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.